Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepes. Hey. Ayo dong. Tat. Aduh. Habis berpetualang. Iya. Berpetualang ria inilah ya. Janin nih. Kita semua dimakan. Ya, enggak lah. Nanti kita makamkan selayaknya pemakaman. Ya. Jangan dimakan ya. Ini jadi masih ini campur dengan ari-arinya ini. Kuat belum jadi ya ini ya. Jadi. Suara gimana Den, aman? Aman. Oke. Okay. Ya, gimana ini kita makan atau jangan makan aja kalau mau. Dosa enggak ini? Ya dosalah. Dosa ya. Janin bayi kok. Itu nanti kita makamkan di pondok selayaknya manusia. Dan juga didoakan di sana. Benar. Karena kan sejatinya dia juga bisa hidup dia di alamnya. Enggak bisa. Ini jadi bayi bajang atau gimana ini kalau bajang. Penjelasannya ini. Nah, penjelasannya kan. Ya dan seperti bayi bajang. Korinnya ya. Korin kan sejak kita lahir kan ya. Betul. Kelewatan. Supirnya ngantuk ini. Kelewatan. Kemana Pir? Muter Pir. Mundur aja. Ya ini kita agak tergesa-gesa sahabat karena takut dikejar oleh Robby. Iya. Ini kita bawa janinnya ini sahabat. Kita bawa janin bayinya. Ya sebelum itu mungkin kita sholatan dulu ya. Yuk. Selamat yuk. Ya Robby bil Mustafa. Terus Pir. Wahir lana Ramadan ya Sinar ya Rabbi ya Rabbi bil Mustafa di daerah saya. Kalau numpang kol buntung ini saya sebutnya kol buntung kalau di sini. Kalau di sini apa? Pickup ya. Ya. Kalau di kita namanya kol buntung ya. Itu namanya nge-BM. Kalau di sini apa? Nge-BM. Ini namanya nge-BM. Jadi kita nyetop orang yang pakai bawa pickup atau kol buntung. Pir, santai dong, Pir. Saya enggak terima bukan anak ikutin. Ngomong, Pir. Jangan-jangan itu anteknya si Ro. Iya, bahaya. Iya. Ini perlu dikafani apa enggak kalau janin seperti ini? Ya mungkin dibungkus kain putih aja. Putih. Berarti makamnya itu kecil tapi dalamnya sama apa enggak? Enggak harus kayak makam orang dewasa ya enggak lah ya. Selayaknya lah. Mungkin ya seginilah, ya setengah meter itu. Pokoknya enggak sampai di makan oleh binatang buas seperti itu. Ya, perjuangan tadi ya. Kita dikejar-kejar sama si Robby. Ya Allah. Ini kita aja enggak langsung balik ke pondok ya. Iya. Kita muter dulu. Kita juga
nyari kain juga ya. Kita nggak ada, ada kain apa enggak di apa di pondok air putih. Nanti kita cari lah. Cari. Nanti kita cari ya. Ini karena ini ya apa ya? Ini udah perbuatan yang keji. Sangat, sangat keji sahabat. Tapi yang dari tadi di otak saya ada satu pertanyaan. Cara ngambil janinnya gimana coba? Wallahualam, ya mungkin gini yo. Ah takut gimana ya? Saya ini. Kalau untuk masalah ngomongkan masalah ini rentan, rentan karena untuk ya ini bisa dibilang suatu pembunuhan, suatu pembunuhan. Saya nggak mau ceritain lah tadi, pasti takutnya nanti ada yang memanfaatkan, ya kan? Di off the record aja. Ya off the record aja lah. Mungkin sebagian sahabat pun pada tahu lah, atau mungkin si yang hamilnya dibuat celaka sama Rudy gitu. Iya kan? Ya gitu lah, banyak opsi lah. Berat kan pertanyaannya. Untuk berat menjawab ya, gitu maksudnya. Berat untuk menjawab. Aduh, kasian ya kok sampai setega itu lho. Gimana ini Kang Wajan? Ya namanya juga orang sudah tertipu oleh gemerlapnya dunia ya. Dia tidak kuat dengan ujiannya, jadi ya mengambil jalan pintas seperti itu. Tapi setelah tadi ya, kita itu kan mengambil janin ini ada perbedaan yang cukup drastis ya, Gus ya? Iya. Dari si Robi itu, ini jalannya kemana? Dari lurus, supir, Pak Ben, lurus Pak Ben. Lurus Pak Ben. Alat mana lurus saya? Ya, lurus mundur aja. Lagi, mundur lagi. Mundur lagi. Mundur lagi aja, Fir. Waduh, Sum. Lurus, 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 lurus. Wah, Pak, ini ada apa dengan Pak supir ini ya? Fir, ente kalau enggak suka aneh taikin. Mencurigakan, jangan-jangan suruhan Robi. Jangan-jangan atau jangan-jangan udah disogok nih. Mau menyesatkan kita. Kalau ke sana kan lewat gunung-gunung ya. Iya. Apalagi banyak hutan di sana. Takutnya. Apa perlu di? Enggak pernah lihat sini enggak? Perlu di. Op. Hah? Masa sih? Ini lurus ah? Ini kita dijebak apa? Jangan-jangan, Tad? Ini bener lurus ah? Tad, Jan? Bener lurus. Oh, ngomong nih, Ustadz kenal gak sama supirnya? Gak kenal. Hah? Lah? Fir, Fir, pelan-pelan, Fir. Kan kita tadi cuma menyewa aja nih kan? Enggak, loncat aja, Pak. Hah? Darurat tadi. Saya gak punya mobil sih, Tad, Jan. Jadi, ya kita... Mana ya? Doain lah ya. Bisa beli mobil ya, Tad. Kayak saya juga ya, biar cucu saya. Pelan-pelan dong, Fir. Ente bener-bener ngajak ribut ya. Ente kadang-kadang. Turun, ente. Ente kadang-kadang. Astagfirullahaladzim. Ini kok? Oh. Ini kok jalan ke sini, Tad? Ini bener gak, Tad? Bener-bener. Bener ya? Oke, balik lagi lah kita ke topik ini. Janin gimana? Ih, serem saya sih. Kayak makanan, tapi kalau kita di piring ini jangan dilihatin lah, takutnya. Ya Allah. Perjalanan ya? Ini gimana ini kita doain atau gimana? Iya nanti banyak kuntilanak anak ikut ini. Bentar, tadi kayaknya kita berangkat ini. Jalan raya gede, ini kok jalan kecil. Enggak, ya? Ini kayak banyak kuntilanak anak ikutin ya, apa karena ini ya? Ya pastinya. Iya. Iya. Bener loh. Apalagi barang-barang seperti itu kan apa ya? Amis ya? Amis, dan mereka pun suka dengan barang seperti ini kan? Atau tertarik sama si Ryan ya? Gak tahu ya. Itu tanda tanya untuk keseribu kalinya. Iya, ente sih kelamaan ngejomblo. Iya. Dan lagi insya Allah doain aja ya. Oh iya. Dan lagi apa? Mau tunangan dia katanya. Mau tunangan? Iya. Ada yang mau? Maksa. Anak-anaknya tunangannya ya? Karawang. Karawang. Oh, ada dicabutin guys. Ya Allah, Karawang dekat sama Bogor ya? Yang ya. Jakarta itu gimana ya? Siapa? Ini kok bahas ini? Balik awal. Bener. Ya doain aja supaya sifatnya Robi nggak ketular sama saya. Amin. Karena jika setan itu pasti mempunyai beribu cara untuk menghasut kita supaya kita itu menyelempang dari syariat. Leres. Zihar leres. Leres. Ya Allah. Betul sekali. Dingin intinya ya. Jangan sampai kita menyekutukan Allah lah. Ya, nauzubillahi min dzalik. Karena itu termasuk dosa yang besar dan tidak diampuni oleh Allah kalau kita tidak bertaubat. Oh, iya. Ini
ini gimana ini? Udah tahu. Lanjutlah, penonton pengen lihat kan kita perjalanan tuh seperti apa. Ya, kita suka dukanya. Siapa tahu udah hal kejadian aneh ini dibuat bukti ya kan. Siapa tahu nih supirnya kita yang jebak ini bahaya, nanti ini buat bukti. Ya, seperti inilah ya sahabat ya, kita perjalanan ya kan. Luar biasa dingin habis dari rumahnya Robi langsung kita malam-malam kan ya pulang. Gak enak-enakan. Ya gini lah ya. Ya banyak yang bilang YouTuber kan duitnya banyak. Ya. Kalau duitnya banyak kita naik Alphard. Iya. Ya, ada kalanya kita naik Alphard, ada kalanya kita naik pesawat dan ada kalanya kita naik pick up. Pick up. Jadi rodanya selalu berputar. Oh. Ini sunroofnya gede banget loh. Oh, luar aja kelihatan. Oh, sunroofnya gede banget ini. Nah, tapi, ya. Apa ini terus? Buat ganjal perut. Wah, mantap kan. Ya kita bawa sang ini. Masya Allah. Coba sini kamera. Sisa yang tadi nih, Tad. Mangga. Wah, aduh. Aduh. Enak ini. Eh, kalau ini saya. Enggak. Baru kan. Aduh, alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. Buat ganjal perut. Ini nih. Kita makan, guys. Ayo makan, guys. Ini gara-gara ini dikejar ini. Ini disingkirkan dulu ini. Enggak bahaya. Ya perjalanannya seperti ini sahabat ya. Dingin sahabat, dingin. Ini berarti ke hutan guys. Itu masuk hutan. Dingin sahabat. Belakang siapa lagi? Jangan-jangan ada si Robi. Ada motor lagi? Dia tuh. Hah? Siapa tuh? Kayaknya si Robi ya? Hah? Hah? Kayaknya si Robi itu. Ngajak mobil sama motor. Yai! Ini cepetan, Pir! Nggak nyalip loh, baru situ nggak, Pak? Iya. Cepetan, Pir! Pir, cepet, Pir! Pir! Cepet, Pir! Kopinya. Ini kayaknya ada yang ngikutin kita. Cuman pura-pura teh atau enggak? Pura-pura gitu kan. Ready? Ini masih ada loh. Masih ada lagi di belakang. Masih ada. Gimana? Kalau kita tanyain aja. Gak ada pura-pura, kalau dia ngejegat kita. Apa kita lempar tas ini? Janganlah, ini tas gua. Gak bisa pulang nanti ke Bogor. Oh, iya. Udah lama saya di Malang ya, hampir sebulan. Bukan hampir sebulan, sebulan lebih Dan ya? Mantap sih kayaknya. Sebulan lebih, alhamdulillah. Aduh. Pake nasi Dan. Pake nasi. Tad, menurut Ustadz nih ya, Robi orang seperti ini akhirat akhir kalamnya kayak gimana? Akhir hayatnya gitu. Ya kalau dia tetap tidak mau apa itu menerima nasihat-nasihat dari orang lain, nasihat yang kebaikan tentunya yes berat nanti di akhir-akhir hayatnya seperti itu. Pasti makin kesini kok makin ketutup. Makan? Ya, bukan atau bodyguard-bodyguardnya? Ya, kayaknya kita dibutuhin kan? Ya. Nyantai aja dah. Nyantai aja ya, nyantai aja. Dia sendiri ini. Nyantai tetap waspada. Nanti tetap waspada. Pokoknya nanti dia berhenti, kita lempar tas yang ada di sini gitu aja. Bayarnya. Pesan, jangan apa? Tas yang di belakang lu ya. Oh iya. Koper. Oh iya, koper tuh. Covernya gue dah. Masih mau butuhin terus. Iya, masih mau butuhin dia. Sengaja ini kayaknya, sepion ya. Sahabat bisa dilihat ya ini tuh di belakang ini ngikutin kita terus ya. Tak mungkin dia pura-pura atau memang dia suruhannya Robi suruh mantau itu kan. Tau alam kan. Atau jangan-jangan dia juga takut lewat sini sendiri ya. Jadi ngikutin kita. Ya ibaratnya apa ya, di sini kan pedesaan, kita kan lewat pedesaan kan. Pedesaan.
Tadi itu kalau kita belok sana itu kan bukan hutan, jadi langsung rumah, apa ada rumah-rumah terus jalan raya. Tapi kita sengaja memang lewat pedesaan ini supaya apa ya? Lebih kerasa lah ya jalannya ya. Tapi anehnya kok dia malah milih lewat pedesaan. Iya itu dia raya. Saya juga bingung. Lalu Pak Duber kenapa ini? Mencurigakan juga supirnya. Benar-benar mencurigakan. Takutnya disogok nih. Kan si Madir itu kan kaya. Mudir. Oh ya Mudir kok Madir. Salah. Salah kesel. Itu dia bawa apaan ya? Itu di belakangnya kayak bawa senjata gitu. Iya. Dia mau nyalip ke kiri terus. Emang itu takut? Jangan takut lah, dia sendiri. Sendiri. Bisa takut. Gampang. Cuman yang saya takutkan ini dia suruhan siapa gitu. Itu aja, kalau orangnya mah gak takut. Suruhan siapa nih kira-kira ya? Ya siapa lagi bang musuh kita kalau bukan pasti, itu? Pasti, Siono. Ini kacau ini. Yang mau antar anak kalam itu. Anak kolam, kalam. Oh, iya. Gitu kan, musuh kita kan cuma itu sekarang. Ya itu. Ya bukan musuh sih sebenarnya. Saya aneh loh kadang masih ada yang telepon saya. Kenapa? Itu ngeliatin tuh. Iya ngeliatin dia tuh kepo. Masa ada yang telepon ke saya pengen terang-terangan nikah sama si Robi? Tak kirain nikah sama sampean. Ya salah. Nikah sama istrinya, mantan istrinya. Ada juga yang kayak gitu. Terus ada juga yang udah saya nggak apa-apa mau sama Robi sebab saya lagi banyak utang mau minta tolong sama Robi ya. Coba kasih penjelasan Ted. Ya Allah sahabat, kita udah tahu kan gimana Robi itu loh, apa yang dilakukan Robi, dari mana asal kekayaannya, dari mana asal hartanya. Masa masih kita mau tertipu oleh Robi itu loh, masih mengikuti jejak Robi. Mungkin dia cuma di kelihatannya aja dia itu bahagia apa, tapi sebenarnya dia tersiksa batinnya seperti itu. Betul. Karena dia selalu dituntut untuk menyediakan tumbal. Kalau dia tidak bisa menyediakan tumbal, dia sendiri yang akan dijadikan tumbal. Seperti itu bang. Iya makanya. Jadi sabar. Jangan pernah apa ya, dicontoh lah untuk sahabat semuanya itu. Tolongin saya Gus, saya banyak utang, saya minta tolong sama Robi katanya. Loh saya bilang, masa sih saya harus memberikan informasi Robi kepada kalian gitu. Sama aja menyerumuskan kan tadi. Benar. Jadi sampai kapan saya gak akan pernah ngasih gitu. Terus ada juga yang pura-pura, Gus tolong tawarin ke Robi ini tanahnya, siapa tahu mau Robi. Iya salah. Kayak saya nggak ada harga dirinya gitu, kayak gimana gitu ya? Kira, astaga, udah tau kita lagi ngelawan Robi gitu kan, tentang kesugihannya. Sahabat. Ibaratnya kayak dianggap biasa aja orang punya kesugihan itu. Padahal kan sudah sangat. Ini lebih bahaya dari dukun loh. Iya. Asyik. Ke kanan. Kanan Fir. Jangan ditabrak. Bang Ojek kan rame amat. Jangan-jangan Robi lah. Ya ini kita udahin aja ya. Ya udah udahin aja deh. Ya sahabat itu aja, terima kasih banyak ya. Ya mungkin ada pelajarannya yang bisa para sahabat-sahabat ambil video kali ini. Dan jika ada kurang lebihnya kita mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kita juga tanpa sengaja dan gak sengaja ya sahabat, kita meluapkan apa yang ada di hati kita gitu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.